too. Bukan dalam rangka
futsal maupun konser. Namun kali ini kita mengikuti seminar kajian sesuatu hal yang berkenaan dengan valet. Marilah kesehatan jasmani kita ini, jasmani dan rohani ini kita syukuri dengan bacaan hafalan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kedua kalinya salawat dan salam kita sentuhkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa risalah sampai kepada kita sehingga kita semuanya mengenal perkara yang hak dan yang batin. Mudah-mudahan kita semua diakui menjadi umatnya dan mendapatkan syafaatnya min yaumi hadza ila yaumil qiyamah. Allahumma amin. Para hadirin hadirat rahimakumullah, sebenarnya sudah ada tema euforia remaja di bulan Februari, namun saya ubah tema, subtemanya lebih ambiar supaya lebih tahu apa sih yang membuat sesuatu itu semakin menggelitik. Cinta yang salah di hati yang terbelah. Wah, ini lebih ambiar lagi ini. Next. Baik, perkenalkan nama saya Ismail Hasan, terlahir 37 tahun yang lalu, tinggal seberang sungai saja, dekat lewat sini di wilayah Kendong Kursari. Foto saya strike while the iron is hot, pukullah besi selagi panas. Jadi sampean itu sebenarnya besi yang sedang panas, bedanya sampean dikutuk apa orang. Jadi memukul besi yang sedang panas itu ibarat kita pengen bikin senjata harus dibakar sampai 100 derajat celcius baru terpukul, baru terbentuk. Maka masa remaja ini masa-masa yang paling hot, yang paling panas untuk dipukul dengan ilmu supaya mengabadi sampai akhir tua nanti. Allahumma amin. Saya merupakan dari ambassador 2016, 2017, 2018 di 5 negara, dimulai dari Malaysia, Thailand, Suriname, Macau dan Hong Kong. Jadi kalau sekarang mau diberangkatkan ke Macau atau Hong Kong, saya pikir-pikir. Sekarang lagi ramai dengan adanya virus corona. Tapi orang-orang bikin corona jadi sesuatu yang nyebelin. Corona komunitas rondo mempesona. Saya memiliki kegiatan dosen tasawuf, stai majiur, trainer, motivator, pembicara. Trainer di bagian pembacaan Al-Quran, hafalan Al-Quran maupun speaking bahasa Inggris. FB-nya itu, IG-nya juga sama, WA-nya ada. Semuanya kok. Next. Valentine Day, a day with love and chocolatos. Ini bikinan saya sendiri. Jadi diketawain. Baik, kita mengulas sejarah. Zaman waktu ada Romawi. Romawi sekarang menjadi Italia. Setiap tanggal 15 Februari itu ada hari Lupercalia, di mana penghormatan terhadap dewi cinta mengundi nama-nama gadis. Nama yang terundi itu serumah dengan lelaki yang menang untuk tinggal bersama selama 1 tahun. Coba bayangkan, tanpa ada ikatan pernikahan maupun perkawinan. Karena memang terkenal mereka masih memahami, mempercayai adanya dewa-dewa. Istilah sekarang paganisme. Nah, ketika Katolik datang mengadopsi ajaran itu, di setiap tanggal 14 Februari, ya, itu Paus Gelasius memperingati Valentine Day. Karena apa? Di tanggal 14 Februari itu ada sosok lelaki yang mencintai wanita, padahal dilarang untuk menikah waktu itu. Karena memang para tokoh Valentine ini termasuk salah satu pasukan perang yang dilarang untuk menikah.
tapi dia tiba-tiba menikah dengan wanita pujaannya, dihukum pancung, digorok sampai mati, terkenal, diabadikan untuk kegiatan acara 14 Februari sebagai Valentine Day. Hari Valentine memperingati kematian yang disebabkan oleh rasa cinta. Kemudian budaya ini, paganisme, kesyirikan, kepercayaan-kepercayaan kepada sesuatu yang tidak benar, menjadi budaya yang terus mengalir sampai kepada kita. Sehingga versi ceritanya ada tiga tadi. Ada yang digorok gara-gara jatuh cinta menikah, ada yang digorok gara-gara tidak ikut perang pilih nikah, di penjara yang bernama Valentine. Maka kita sebagai umat Islam memahami itu sebagai sebuah kesedihan, tapi bukan terus memperingatinya sebagai sebuah peringatan agama kita. Kita sudah memiliki peringatan agama, yaitu setiap tanggal 10 Muharram. 10 Muharram itu sebaiknya yang lebih banyak kita peringati daripada hari-hari yang lain. Kenapa? 10 Muharram jatuhnya Adam dari surga, 10 Muharram selamatnya Musa dari kejaran Fir'aun, 10 Muharram keluarnya Nabi Yunus dari perut ikan paus, 10 Muharram selamatnya Nabi Ibrahim dari pembakaran api, 10 Muharram selamatnya Nabi Isa alaihissalam tersalib di tiang salib. Jadi 10 Muharram ini merupakan momen di mana para nabi diselamatkan oleh Allah. Makanya disunahkan untuk berpuasa Asyura dan juga memberi santunan kepada anak yatim. Nah, sayangnya di era milenial mengistimewakan hari itu dengan mewujudkan kasih sayang dengan memberi hadiah bunga, coklat, kise, cipika-cipiki, dan lain sebagainya. Ini sesuatu hal yang di luar koridor agama kita. Secara fikih, bersentuhan kulit lain jenis, ya, di dalam mazhab Imam Syafi'i menyebabkan batal wudu. Selain batal itu hukumnya haram. Bapak Ustaz, gimana saya selalu setiap kali ketemu Pak Ustaz kayak selalu cium tangan. Iya, tapi niatnya sudah beda. Sesuatu yang bersentuhan menyebabkan batalnya wudu, akhirnya ya ilmunya kurang berkah. Maka dari itu saya harap siswa-siswi SMAN satu kawedanan ini setiap kali pelajaran masuk selalu milikilah wudu. Insya Allah aman dari virus corona. Mudah-mudahan. Next. Nah, ada beberapa faktor yang menyebabkan hari Valentine itu menjadi hari yang istimewa. Faktor pertama, faktor eksternal, yaitu faktor luar. Pihak keluarga, keluarganya biarin main malam terus ngomong jam-jam biro mulai sakarep. Ini bahaya. Keluarga yang tidak paham urusan agama membiarkan anaknya beraktivitas di luar, ini sangat bahaya. Maka Allah berfirman dalam Al-Quran, ku anfusakum wa ahlikum naro, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Kalau keluarga sudah no comment, tidak komentar, tidak melarang, ini bahaya. Anak-anak tidak memiliki sisi preventif, sisi menjaga diri dari sesuatu yang negatif. Dua, pengaruh lingkungan. Lingkungan juga gitu.
bapak ketemu bapak, ini anak beliau kebetulan ini dari Valentin Januai Bukusik Nong. Suwe-suwe ketika terjadi hal yang di luar dugaan, lebih toleh lampu Januai, salahnya ini Januai Sik Nong. Bosowis memiliki kesalahan yang berlanjut demi. Komunitas pergaulan juga mempengaruhi. Ada orang membunuh orang tuanya gara-gara tidak diberikan sepeda motor, tidak diberikan mobil. Keinginan memiliki kesenangan-kesenangan sesaat tapi berbuat jahat ini masya Allah. Karena memang komunitas pergaulan mempengaruhi nalar berpikirnya. Maka dari itu kita harus menghindari hal-hal semacam. Faktor internal, ada hawa nafsu. Terus keri. Di dalam Al-Quran surat An-Nazi'at dikatakan bahwa wa amma man khafa maqama rabbihi wa naha nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Jadi hawa nafsu itu, barang siapa yang takut terhadap Tuhannya dan juga menahan dirinya dari hawa. Kita kesalahan istilah ya. Kita diminta menahan diri dari hawa, bukan menahan nafsu. Menahan diri dari hawa nafsu. Jadi ketika kita tergoda, itu bukan nafsunya yang salah, tapi hawanya, bisikan-bisikannya, hasratnya untuk berlaku salah, itu kesalahan hawa. Nah itu. Tiga faktor internal, salah satunya pencarian jati diri aku, kalau gak ada perayaan hari Valentin, aku gak dianggap sebagai teman, aku merasa masih kecil, aku belum remaja. Keakuan membutuhkan pengakuan ini. Jadi pengenlah dirinya itu menjadi dirinya sehingga diakui oleh teman-teman seangkatannya, sehingga dia bagian dari orang-orang yang gaul. Kalau nggak gaul tidak keren. Ini sayangnya di sini. Faktor ilmu yaitu ketidaktahuan. Kenapa dia tidak tahu? Karena malas. Di dalam sebuah makalah dikatakan, kam min nadimin wa kam min ajzin jam'un tawallada minal kasal. Betapa banyak penyesalan, betapa banyak kerugian, betapa banyak min khasrani, kerugian, ketimpangan, itu semuanya terkumpul dalam sikap malas. Jadi malas ini menjadi momok bagi kita karena kita tidak tahu segala hal yang harusnya kita tahu. Dua, tidak ingin tahu alias cuek. Contoh ketika khotib ngomong suatu hal yang penting, kita pilih diam. Saya pikir diamnya itu diam perhatian sambil manduk-manduk, tapi ngantuk. Ini bahaya. Diam gini. Ada sampai ketika di bank dikira meninggal, ternyata ketiduran sampai selesai sholat Jumat. Ya Allah, bagaimana? Yang ketiga yaitu yang penting puas. Kepuasan diri itu tidak tahu hukum. Pokoknya aku pengen senang-senang puas. Hukum nomor sekian aku gak pengen. Karena ketika dia sudah tahu hukum, dia akhirnya punya rasa takut sehingga dia tidak merasa puas. Agama dan cinta adalah fondasi terkuat untuk mengokohkan diri dari pengaruh negatif. Masa kanak-kanak masa enak-enak. Masa remaja maunya dimanja. Kayak siapa penyanyi ingin dimanja. Lagi cantik itu ingin dimanja. Masa dewasa wawasan harusnya meluas samudra.
masa tua, tuai apa yang ditanamnya. Conclusion. Mana? Oke. Jadi nafsu banyak mengajak kepada kejelekan. Di dalam surat Yusuf dikatakan, wa ma ubarrihu nafsi innan nafsa la ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi. Saya tidak akan membiarkan nafsu saya, karena rata-rata nafsu itu selalu mengajak kepada kejelekan. Ada nafsu yang tidak mengajak kejelekan, yaitu nafsul mutmainnah. Di dalam surat Al-Fajr dikatakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Cinta membuat batu menjadi serpihan. Orang itu kalau sudah kadung cinta, dalam lautan ku seberangi, gunung bancakku daki, ibaratnya gitu, gorong-gorong ku masuki, itu untuk mendapatkan cinta kekasih. Sampai-sampai ada orang yang kedana, yang bernama Majnun. Majnun itu cinta terhadap Layla. Itu sudah manusiawi cinta, tapi caranya jangan salah ikut-ikutan Valentina. Karena Valentina itu nanti bersentuhan kulit, terjadi hal-hal yang tidak-tidak, akhirnya dosanya dobel. Majnun itu memiliki kebiasaan, setiap melewati rumahnya Layla, rumahnya Layla itu dipagar gunung, karena orang tuanya tidak merestui cinta mereka. Majnun berkeliling rumahnya Layla sambil mendendangkan lagu. Marartu 'ala diyar, diyar Layla, uqabbilu dhal jidara, wa dhal jidara, wa ma hubbu diyar syaghafna qalbi, walakin hubbu man sakana diyara. Yang artinya, saya lewat di rumahnya Mbak Layla, ku ciumi pagar-pagar rumahnya. Aku bukan cinta pada pagarnya, tapi cinta yang punya pagar. Orang itu kalau sudah kasmaran, masya Allah. Nah, inilah cinta itu membuat segala hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Bagi yang menahan nafsu dari hasrat, maka surgalah tempatnya. Wa amma man khafa maqama rabbihi wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Terus terakhir konklusinya sebenarnya adalah ingat kepada Allah sebagai jalan terakhir untuk supaya hati ini tidak terpecah belah, mencintai makhluk melupakan cinta kepada Allah. Ini bahaya. Next. Nah, ingat kepada Allah akan masuk kategori orang-orang mukmin. Syaratnya orang mukmin ada 5. Kita sebut ayatnya dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Zadatuhum imanan wa
tidak bisa menjadi mukmin sebelum hati kita cinta kepada Allah. Lah bukti cinta ada di ayat 2 ini. Dzukirallahu wajilat qulubuhum. Nama Allah disebut hatinya bergetar. Bergetar ada rasa cinta, takut, khawatir, suka jadi satu. Kita sering menyebut nama Allah biasa-biasa saja. Kecuali hal-hal yang memang dalam kondisi sakit, kita ingatnya Allah banget. Sakit gigi, ya Allah, sakit ya Allah. Ya enggak? Pas waktu sehat, nah, nyebut Gusti Allah ya biasa. Ya Allah, lo nyuwun gini-gini pas sehat. Tapi pas sakit gigi, nyebutnya serius banget. Kita lupa di sini. Harusnya kita menyebut Allah serius kapan saja, baik dalam kondisi sehat maupun sakit. Kemudian tanda orang mukmin yang kedua adalah iman bertambah saat mendengarkan Al-Qur'an. Tadi membaca Al-Qur'an mohon ayatnya diselesaikan tadi. Masa wa ya'muruna bil ma'ruf selesai. Ada wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Fa ulaika humul muflihun. Itu harus sampai Ali Imran ayat 105, ya kan? Nah, iman bertambah dengan Al-Qur'an. Kita mah enggak bisa. Al-Qur'an dibaca biasa saja. Enggak ada efek. Karena apa? Padahal Al-Qur'an ini adalah kalamullah, firman Allah untuk kita. Tombo ati sing nomor 1 maca Qur'an sah maknanya. Kita-kita mentombo hati nomor 1 maca WA sak dolosor ya. Guyu buanteri mlaku. Nomor 3 berserah diri kepada Allah. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Kepada Allah dia berserah diri. Tapi usah-usah usaha. Punya sawah satu jengkal, tidak mau bercocok tanam padi. Gusti jenengan paringi pari ya monggo digaringi suket ya monggo. Ya mesti cukup suket. Ora mungkin Pak pari itu bukan berarti berserah diri yang salah ya, seperti itu. Harus ada usaha bercocok tanam, ditanduri pari, kemudian dimupuk, kemudian dijamur di suket sekitarnya kan gitu. Untuk hasil akhir Allah yang nilai. Nomor 4 dan 5 mendirikan sholat dan infak. Mendirikan sholat malas, krungu adzan wis ora merasa terpanggil kowe. Infak pelit. Andekno setiap kali ada toilet umum bayar 2000, 2000 bayar. Padahal itu pembuangan sesuatu. Tapi untuk hal-hal yang baik infak pada madrasah, pada masjid kita malas. Ini harus mindset kita, harus kita ubah. Next. Solusi milenial, baca Quran dan terjemahnya tiap hari. Benar, tiap hari. Supaya apa? Entah itu satu lembar, dia terjemahnya satu lembar. Itu akan mengubah nalar berpikir sampean. Karena apa? Al-Quran ini wahyu. Akan menuntun hati kita mencintai kepada orang yang jatuh cinta berkirim surat, suratnya diciumi wolak-walik disimpan, benar nggak? Lah sementara kita disurati cinta oleh Allah dengan Al-Quran, alah buluk tengdur lemari, gengusir jin, gengusir setan, diwocokan. Ini kesalahan kita. Padahal bukti rasa cinta adalah seringnya membaca kita terhadap Al-Quran. Diskusikan dengan teman tentang ilmu. Jangan rasa-rasa. Ilmu apa saja, terutama ilmu fikih. Ilmu fikih. Cara menghindari, ya ini saya kasih tahu. Dua cara menangis dalam membaca Al-Quran. Tahun 2010 saya mendapat tamu dari Yaman. Namanya Syekh Yahya. Syekh Yahya saya tanya, Syekh Yahya, kenapa orang Yaman ketika membaca Al-Quran iso nangis? Bismillahirrahmanirrahim. Sampai nangis itu. Allahumma
yang mendengar itu melu nangis. Beliau menjawab, Al-Quran itu turun kepada kita supaya kita menjadi pembacanya. Nasihat yang di dalam Al-Quran itu untuk si pembaca, sehingga pembaca merasa dinasihati dengan Al-Quran, akhirnya hatinya terenyuh. Timbullah pemahaman Al-Quran itu dari pemahaman bahasa Iqbal. Lawang Indonesia mboten saged ngoten pripun carane. Pakai cara yang kedua, nangis sebab gak paham Al-Quran. Maca Yasin ning pojokan ibu-ibu. Inna ashabal jannati al-yawma fi syughulin fakihun. Kagunge tangga, Bu. Sampe kok nangis ayat HP kok gak paham, nyapa kok gak paham. Loh, artinya barangkali dengan kita menangis sebab ketidakpahaman kita dengan Al-Quran, Allah akan memberi pemahaman. Allahumma. Disibukkan dengan teman tentang ilmu. Dua cara menghindari pergaulan bebas. Satu, mengikuti kajian Islam. Tapi itu tadi, kita berguru kepada para alim ulama. Tadi sudah dikatakan alim ulama, sepuh-sepuh sudah pada wafat, tinggal yang muda-muda meneruskan dakwahnya. Dakwah itu harus disertai ilmu. Ojo kasar. Kalau kasar itu ya Allah, nggak ada bedanya dengan apa? Net. Ya, nggak ada bedanya dengan sesuatu hal yang nggak bermanfaat. Dua, takut kepada Allah. Masa muda itu harus diperbanyak rasa takut kepada Allah supaya tidak berani maksiat berlebih. Next. Nah, ini saya ingin melakukan nasyid. Tolong nanti dipahami artinya. Karena nasyid ini merupakan sebuah manifestasi supaya hati kita tidak ambiar tadi. Hati yang jumlahnya satu, ini seringkali dirubung lalat sebab kita mencintai dunia. Sementara hati ini sejatinya tujuannya Allah supaya mencintai Allah. Makanya nasyid ini dinyanyikan oleh grup Senada kalau nggak salah dari Malaysia tahun 99 atau tahun 2000. Ini lagu ini sempat populer ketika sampean belum lahir. Apa yang ada jarang disyukuri, apa yang tiada sering dirisaukan, nikmat yang dikejar barukan terasa bila hilang. Apa yang diburu timbul rasa jenuh bila sudah di dalam genggaman. Dunia ibarat air laut, diminum hanya fata morgana di padang pasir, panas yang membara di sangka air. Dunia dan nafsu bagai bayang-bayang, dilihat ada ditangkap hilang.
Next. Hello, hi, hi, hey, loha, halo, ada. Dear and good day, see you later. Baik, ini tadi materi yang barangkali dapat saya sampaikan. Kita masuk ke sesi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bertanya. Kalau malu enggak apa-apa, untuk ditulis saja nanti dikasihkan ke ustaznya. Monggo. Misalkan pertanyaan, Pak, saya nikah kapan, enggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya terima kasih atas izinnya Ustaz. Sebelum perkenalkan, nama saya Intan Prabani Pias dari SMAN 1 Parang. Saya di sini cuma bertanya Ustaz, bagaimana tanggapan Ustaz mengenai fenomena akhir-akhir ini, yaitu ajaran Islam? Bagaimana tanggapan Anda mengenai hal ini? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pacaran Islami. Ini menunggu penanya atau langsung? Langsung aja. Langsung. Oh, langsung ya. Langsung sekaligus penanya selanjutnya segera merangkai kata-kata supaya tidak ambiar. Baik. Di dalam Islam itu tidak ada yang mengenal istilah pacaran Islami. Yang ada adalah ta'aruf. Ta'aruf itu kenalan, suatu hal yang saling mengenalkan antara pihak A dengan B dengan tujuan pernikahan, bukan tujuan pacaran. Sayangnya orang memahami salah. Aku tuh pacaran Islami. Contohnya si wanita berjilbab, si lelaki berkopiah, pacarannya lagi sor beduk. Itu sesuatu hal yang salah banget. Pacaran Islami kan. Dan fenomena yang sekarang kita alami, kalau dulu surat menyurat, sekarang sistem WA, WhatsApp maupun video call, itu hanya membuat hati kita lupa dari Allah. Karena bagaimanapun Pak Ustaz, aku gol pengen mengenal toh, tapi kan tujuannya bukan untuk segera menikah, tapi untuk pacaran toh. Dosa. Padahal hadis menyatakan jika ada dua orang berlainan jenis kok seneng lungguh sepi-sepi, maka yang ketiga adalah setan. Acaranya setan apa? Bisi.
sepi, dah sumi. Jadi selalu ngompori supaya berbuat dosa. Jadi pacaran Islam ini tidak ada. Yang dikenal di dalam Islam adalah ta'aruf dalam rangka tujuan untuk berumah tangga. Pak Ustaz aku, nih, rasa cintamu terhadap lawan jenis itu sudah diktok dari Allah. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa. Jelas itu. Dihiasilah syahwat kita untuk mencintai wanita itu ke bawahan. Ini paling bahaya ketika kebalikannya. Maka dari itu pacaran Islami haram. Karena apa? Islam tidak mengenal pacaran. Yang ada adalah ta'aruf dalam rangka mengenalkan antara pihak laki-laki terhadap perempuan dalam rangka untuk berumah, tujuan berumah tangga. Pak Ustaz, aku si SMP, si SMA ini senang, ya senang kita, gak apa-apa. Karena apa? Senang itu manusiawi, lumrah. Tapi terus lanjutannya itu melakukan halal dosa, itu malah dosa kabeh. Maka dari itu jangan sampai putra-putra kita. Kenapa? Makanya dulu saya itu ketika lulus MI, ketika belum balik, bucal nih mondok, saking suwe nih mondok, itulah setahun lagi mulai. Alhamdulillah. Jadi yuk, gak kenal pacaran-pacaran karena memang beda asrama dengan anak putri. Kalau di sini kan kumpul ya, kadang ngobrol sebangku, suwe-suwe gesek-gesek, suwe-suwe salaman. Nah ini mengerikan. Maka dari itu kita tanggalkan pemahaman pacaran Islami, karena yang dikenal di dalam Islam adalah ta'aruf atau saling mengenal untuk tujuan berubah, yaitu pelamar untuk menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Allahumma gitu. Nah, makasih atas penanya. Selanjutnya monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sherly Maharani dari SMA Negeri 1 Kabupaten. Ustadz, saya mau tanya, kan zaman sekarang kan banyak tuh siswa-siswi yang rajin sholat, terus rajin ibadah, pintar ngaji, berjilbab juga, menutup aurat. Tapi kan dia juga udah tahu kalau kalau pacaran itu nggak boleh ya gini. Terus setiap kalau dinasehati temennya dia bilangnya, nggak apa-apa, orang juga nggak ngapa-ngapain. Nggak apa-apa, orang aku sama dia juga biasa aja. Itu gimana tanggapan Ustaz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tampangnya religi, jilbab, pakai stocking, pokoknya anti badai semua. Tapi hatinya tidak mengkiri untuk mengikhlaskan dipacari oleh lelaki. Ini bahaya. Kenapa itu berbunyi? Setan itu selalu diutus kepada suatu orang, golongan orang yang di situ levelnya sama. Pak Yai digodoh, setan ini sekelas Pak Yai. Nek Pak Yai digodoh setan sekelas ecek-ecek, gak bakal ketemu. Ulama digodoh setan, levelnya setan kelas ulama. Jadi harus dipahami. Maka kamu harus mengenal level Anda seberapa. Itu setan seangkatan jenengan itu sih bakal muda. Makanya kenapa ada ukti jilbaber, kadang yang pakai cadar. Wah, wapi semuanya dibungkus. Sempat mojok dengan laki-laki, menyatakan pacaran gak apa-apa. Karena apa? Penggodanya yang bisa menilai seperti itu adalah levelnya setan yang sepemahaman dengan dia. Ini bahayanya di situ. Dia tidak merujuk kepada para ulama, tapi merujuk pada dirinya sendiri. Aku kiwis sari, jadi aku ini kiwis kakomo. Bahayanya di situ. Aku kiwis ibadah ake, sholat ake, aku ini sainti unapomo. Mikirnya dia menilai diri. Mikirnya dia sudah melakukan kebaikan beranjak-panjang. Dia mikir ketika melakukan satu kali kesalahan akan
akan ditebus dengan ranjangnya yang banyak itu. Kesalahannya di situ, makanya hati-hati. Jangan sampai menilai sesuatu karena sesuatu kadang melihat. Ya ini, kalau sudah menipu kita menilai. Hei kalau udah oke pacaran ini baik pacaran berarti orang pacaran orang apa tanggung lebih parah nih. Hati-hati. Karena apa? Setan selalu membisiki kita untuk berbuat maksiat dengan berbagai cara. Karena setan sudah mengalir di aliran darah kita. Jadi ketika kita terkutuk suatu ilmu, setan golek alasan liya. Mesti wis. Golek alasan liya supaya pembenaran, bukan kebenaran yang didapat tapi pembenaran. Jadi jangan diikuti ya, Kak. Ikuti yang baik-baik, yang jelek mah tetap hina. Seperti itu Mbak ya, Mbak Harani. Terima kasih. Ayo silakan. Agak-agakan pahala. Jadi gini sebelumnya ibadah kita kan sebagai hamba tidak mungkin menjustifikasi bahwa amal ibadahnya itu tertolak atau diterima, karena yang bisa menerima dan menolak itu hanya Allah. Hebron kelakuan itu yang menurut ibadah orang bakal dulu hati-hati. Kecuali sesuatu yang memang di dalam hadis ada. Contoh, barang siapa mabuk, minum minuman keras, maka sholatnya selama 40 hari tidak diterima oleh Allah. Nah, kok saya mendem, pinter. Kan kok gak sholat? Dia ingin mendem tuh. Nyapo, aku ini gak sholat sampai 40 dino. Sebab apa? Percuma aku sholat 40 dino. Bergantung ganti coba karo Gusti Allah. Dosa ditambah dobel. Nah, maka dari itu untuk bisa menilai hak prerogatif Allah, ya Allah saja. Jangan kita menjustifikasi. Oh, berarti ini badai batal kabeh. Sholatnya ganti coba Gusti Allah. Bukti ini pacaran dulu. Jadi pacarannya itu sebagai kemaksiatan, ibadahnya sebagai ibadah. Jangan kamu gabungkan, kamu gabungkan gak susah. Karena kadang apa? Amalan satu gunung itu bisa hancur dalam satu hari. Ini bahaya. Terima kasih. Ya. Nah. Mbak, silakan. Di dengar kalkulatornya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvina Noviati dari SMA 1 Barang, ini bertanya, Ustaz bagaimana cara agar hati kita itu tetap terjaga walaupun lingkungan kita itu ada yang berpacaran, terus di era globalisasi ini kan banyak pengaruh-pengaruh gitu loh. Terus bagaimana caranya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lingkungan mempengaruhi. Dia mau keluar rumah, lihat kanan, lihat kiri pacaran, lihat kanan pacaran, ya jomblo deh kan. Jadi kesannya kayak ambian gitu. Ini bagaimana cara menjaga hati supaya tidak terlibat dalam hal-hal yang isinya duniawinya membuat hati ini sakit. Karena kita salah mencintai, kita seringkali mencintai suatu benda, tapi tidak mencintai yang menciptakan benda tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kategori orang mukmin yang pertama ketika nama Allah disebut itu harus dimasukkan di dalam hati. Caranya sudah dicontohkan di dalam Al-Qur'an surat Ibrahim ayat 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Kaifa daraba Allahu mathalan kalimatan thayyibatan kashajaratin thayyibatin asluha sabitun wa far'uha fis samaa tu'ti ukulaha kullahi
supaya tidak mudah jatuh cinta kepada makhluk, itu hati harus ditanami cinta kepada Allah. Cinta kepada Allah itu ibarat di dalam Al-Quran disebutkan, tidak tahukah engkau bahwa kalimah thayyibah la ilaha illallah itu merupakan pohon yang baik yang akarnya menghunjam ke bumi, cabangnya menjulang ke langit, berbuah tiap hari atas izin Allah. Jadi ketika kita zikir asmane Gusti Allah la ilaha illallah, ini harus lewat sini, jangan sini. Kalau sini sama mulut, ini yang keluar nanti sesuatu hal yang beda. La ilaha illallah sutune sang bisi ikan jale. Ya kita iso to. La pikir Gus yang harusnya ingat menggunakan hati, dia menggunakan mulut sama akal saja. Padahal diperingatkan di dalam surat Ali Imran ayat 190 dikatakan bahwa ulul albab itu orang yang menggunakan akalnya berpikir tentang penciptaan langit dan bumi, sementara hatinya digunakan untuk ingat kepada Allah. Loh. Makanya jangan sampai kita salah. Hati ini digunakan mencintai Allah. Nek wis iso mencintai Gusti Allah, ora gampang ngalah nih. Wow. Tidak selalu berlaku sukudon kepada orang lain. Oh, gak gampang ngerasani. Kenapa? Sudah punya cinta kepada Allah. Jadi kalau sudah cinta kepada Allah, dengan cara banyak menyebut di dalam hatinya, sehingga perasaan cinta kepada makhluk itu secara universal tidak terbatas pada satu orang. Nek terbatas satu orang, akhirnya meloto-loto tidak memiliki loto-loto yang sibuk diri. Ini hati-hati, jangan sampai. Karena apa? Karena tujuan hati dibikin satu, ini supaya di situ hanya ada Allah. Nek wis Allah ada di situ, nanti ketika menjelang akhir kita meninggal, kalimat muncul la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa akhir hidupnya menyebut la ilaha illallah, masuklah dirinya ke surga karena hatinya digunakan untuk mencintai Allah. Nah, mencintai hal-hal duniawi tidak akan selesai. Gitu Mbak ya. Terima kasih atas pertanyaan. Silakan. Ada pertanyaan lain? Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Limastika dari SMA 1 Kawedanan. Ustadz, saya ingin bertanya. Dari dulu sampai sekarang, saya membaca Al-Quran belum bisa menghayati sampai hati. Namun ketika saya mendengarkan, saya bisa menghayati hingga menangis. Apakah pahala saat saya membaca tak tidak bisa menghayati dengan pahala mendengar saya menghayati hingga menangis itu sama atau lebih besar atau bagaimana? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pahala orang yang membaca, membaca saja loh ya, itu sudah ada. Pahala orang memahami dan sekaligus membaca juga ada. Pahala mendengarkan dan juga memahami juga ada. Terus kita suka banding-bandingin pahala antara mendengarkan sama membaca sendiri. Kita sebaiknya melakukan pada diri kita bagaimana kita membaca Al-Quran sekaligus memahaminya. Tapi rata-rata ada orang yang seperti banyak lakukan, mendengarkan tapi belajar memahami, monggo. Tapi itu bukan satu-satunya cara untuk bisa memahami Al-Quran. Beneran. Terus tadi dikatakan pahalanya besar mana? Semakin dengan mampu memahami Al-Quran dengan cara apapun, itu semakin besar pahalanya. Makanya tombol hati si nomor siji mojo Quran sama nane sejatuh simpul nopo. Sejatinya yang diinginkan adalah pemahamannya. Kalau terima om mojo dong, membaca saja sampai selesai, sampai khatam 37 satu hari satu malam, tapi tidak ada efeknya di dalam hati, itu hanya sia-sia belaka. Makanya ada Imam Syafi'i membaca satu
ayat Al-Quran. Sebelum membaca satu ayat Al-Quran, beliau ma'am satu ingkung halal utuh. Bukan colongan loh ya, halal utuh. Beliau dalam satu malam, satu ayat beliau baca, menemukan 70 cabang ilmu. Ilmu qiraah, ilmu tafsir, ilmu takwil, 70 ilmu. Kalau kita menghafalkan suatu surat 20 ayat kita ulang-ulang, sudah hafal 20, paginya hilang 10, minus 10. Ini makanya pemahaman terhadap Al-Quran jadi obat hati yang hakiki. Jangan sampai obat hati yang hakiki berupa baca Al-Quran ini hilang dari apa tradisi dan kebiasaan. Terima kasih. Seperti itu, Mbak. Sebelumnya kita kasih kesempatan satu pertanyaan lagi karena di sini sudah ada 3 pertanyaan yang masuk. Baik, siapa yang ingin bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Dili Wahyuna Sari dari SMA Negeri 1 Kaudanan. Ustadz mau tanya, kan zaman sekarang banyak orang tua yang menyetujui anaknya pacaran. Nah, kan biasanya pacaran, terus pacarnya dibawa pulang ke rumah, dikenalin orang tua, orang tuanya surga. Bagaimana nih pendapat Ustadz tentang orang tua yang menyetujui anaknya berpacaran? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada demo halus ini. Bagaimana Pak Ustaz, ada orang tua yang mendukung anaknya supaya pacaran? Ini sangat boleh banget atau nolak banget kan? Kita ketahui bersama bahwa pacaran itu haram. Dalam arti berduaannya itu membawa sesuatu yang akan menuju kepada kemaksiatan. Sesuatu yang mengantarkan kepada suatu maksiat, itu maksiat. Bahaya. Maka dari itu, Bapak Ibu, coba nanti jangan sampai anak kita menjadi korban atas perizinan yang menuju maksiat. Jadi pacaran ini sebenarnya sesuatu hal yang membuat hati kita malah terenyuh. Orang tuanya kalau sampai setuju, berarti orang tuanya pengetahuannya belum maksimal dalam beragama. Coba. Terus bagaimana Pak solusinya supaya saya ini diminta untuk pacaran loh Pak, gimana ini? Aku ki wajahnya pas-pasan, mulai ngomong sing lirik ibaratnya. Ini gimana dipaksa orang tua supaya pacaran? Udah. Ajak orang tua untuk mengikuti majelis taklim. Ajak orang tua untuk memahami ilmu agama bagaimana caranya. Supaya apa? Supaya kita tidak dipaksa untuk berlaku maksiat. Lho gak usah dikongkone kadang bodoh. Pacaran iki malah kok pacaran. Yo setuju banget. Kamulah muda, darah muda semacam. Maka dari itu solusinya adalah ajak orang tua untuk bisa memahami agama, terus sampean perbanyak ilmunya terhadap agama sehingga ngomong nek wong tua sekali dengan begitu kata-kata yang bagus. Jangan sampai membentak-bentak. Bentak ilmu. Bapak, Ibu, tahu enggak? Tahu bahwa pacaran itu haram, dosa, masuk neraka. Jangan gitu, mainnya halus. Bapak Ibu, sudahlah, jodoh saya sudah ada di Lauhul Mahfuz. Enggak usahlah aku pacaran-pacaran. Nanti ketika saya ketemu jodohnya, insya Allah ada yang melamar, bahkan melebihi ekspektasi saya. Gitu. Ngono to, Nduk? Iya, ya wis. Bapak Ibu tugasnya doakan. Mudah-mudahan saya selalu dapat ridho Allah, selalu di jalan Allah. Gitu. Mainnya halus, jangan membentak. Gitu aja ya. Terima kasih. Ada pertanyaan tertulis.
Pertanyaannya, bagaimana cara menghindari perbuatan-perbuatan yang tidak disukai Allah, contohnya pacaran. Berarti sampean itu harus kumpul-kumpul orang yang ahli ilmu. Bebaskan pikiran Anda untuk mencintai makhluknya Allah, tapi sibukkan hati dan perasaan Anda untuk menemukan keajaiban-keajaiban makhluknya Allah. Gitu. Supaya apa? Supaya banyak bersyukur. Nah. Jadi cara menghindarinya gitu. Kumpul dengan para teman, membahas tentang ilmu. Kenapa nyamuk itu diciptakan oleh Allah sedemikian banyak? Kenapa gara-gara nyamuk tercipta Sofel, Daigon, Garuda, Tiga Roda? Sementara andai kata nyamuk seluruh dunia bunuh diri, apa yang terjadi terhadap pabrik Sofel? Bangkrut, karyawan dipecat, gak dapat gaji, anaknya kaliren kan gitu. Artinya gara-gara nyamuk Allah menciptakan lapangan kerja yang luar biasa. Subhanallah. Makanya dikatakan di dalam surat Al-Baqarah, innallaha la yastahyi an yadhriba mathalan ma ba'dathan fama fawqaha. Sesungguhnya Allah tidak mau memberi perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih kecil dari itu. Nyamuk saja mampu membuat perusahaan. Artinya apa? Gara-gara nyamuk ada pabrik Sofel, ada pabrik Baygo. Coba Gusti Allah gampang. Nyamuk sanggupnya. Nopo Gusti, bunuh dirilah masal. Nopo sanggupnya bodoh kali rengkame. Gara-gara tidak dapat penghasilan ketika dari jadi karyawan pabrik Sofel maupun. Ini sesuatu hal yang di luar nalar kita, kita pikirkan hal-hal yang berkaitan dengan rasa syukur kita kepada Allah. Gitu. Nah nanti ketika hati dan pikiran sibuk terhadap ciptaan Allah, insya Allah kita mampu menghindari untuk berpacaran. Seneng monggo, tapi ojo mau terus no. Jadi terus ini dan ini pacaran dosa nih wow. Yang kedua, kenapa pada zaman saat ini remaja suka pacaran, sedangkan pada zaman Nabi Muhammad SAW tidak ada? Jadi ini ada alasan. Kenapa zaman sekarang pacaran itu sudah umum, gak dipakai duwe pacar itu gak gaul. Pacar putih, aku sih jomblo, ya jomblo. Terkaja gandengan, masa lu enggak? Nah ini bahaya. Ya. Jadi kita tidak bisa membandingkan zaman kita dengan zaman Nabi. Zaman Nabi dulu sibuk dengan ilmu tauhid, mengesakan Allah, menghilangkan paganisme, menghilangkan kesyirikan, menghilangkan animisme, dinamisme dengan mengisi tauhid. Sibuk dengan itu sehingga tidak sempat pacaran. Nah, sekarang kita sebaliknya. Ilmu tauhidnya sudah ada tapi gak masuk dalam hati, sehingga dia mencari kesibukan sendiri dengan acara pacaran. Ini bahayanya di situ. Kalau orang itu sudah fokus kepada ilmu tauhid, mengenal Allah dengan benar, ringku gak sido pacar. Rasa seneng itu sudah gitu aja. Seneng didip-dipi nanti sekian tahun onggo di undu. Tapi gak perlu gandengan tangan kesana kemari ke tempat wisata ya. Ini ngeri. Makanya solusinya apa Pak Ustaz? Ini kok zaman sekarang ini remaja banyak pacaran yang kita ngomongin nopo. Satu, dalam memiliki agama, dalam mengemban ilmu agama itu harus kenceng. Paham kalau pacaran itu dosa itu dicekel saestu. Nau gak dicekel bukan biasa kok lakoni api wis saiki saidi-idi lah lakoni dosa. Ini hati-hati. Setan itu selalu mengujung-ujungi kita supaya berlaku maksiat. Enggak ada ceritanya setan koyo sampe melok majelis taklim ngono lho. Hooh, wis to, enggak ada. Selalu ngajak pada maksiat. Tiga, bagaimana cara ta'aruf yang benar? Ta'aruf yang benar itu mendatangi rumahnya, ketemu keluarga besarnya,
nggak boleh ketemuan di suatu tempat yang sepi-sepi. Sampai dijekeli tangani diulang walik kiri. Ta'aruf yang benar itu dari mata, dari wajah yang berjilbab itu dipandang. Wis ketoknya nanti, besoknya khidbah. Kalau sudah khidbah, tangannya boleh disentuh. Dilihat tangannya ada apanya di situ. Apakah memiliki ciri-ciri anaknya banyak atau tidak beranak pinak? Jadi ada mainnya, ada tata caranya. Terus dicuwok kelisui, enggak seperti itu. Jadi ta'aruf sama khidbah sudah ada caranya di dalam Islam. Nanti semakin dewasa sampean akan semakin tahu. Teh tadi di saiki iso-iso sesuk lamaran sampean. Gitu ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Acara selanjutnya adalah penyerahan door prize. Kepada tadi yang bertanya silakan maju ke depan. Ayo. Tidak apa-apa, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Monggo, silakan. Kepada Bapak Supardi, selaku ketua sekolah, sekolah untuk menyerahkan tugas. Thank you. Duduk. Duduk, duduk. Sini, 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 sini. Beda, bungkusnya beda. Foto bareng. Seperti tengah-tengah foto bersama. Ambil gambar. Mepet, mepet. Lagi. Terima kasih atas acara tanya jawabnya Pak Ustadz. Acara selanjutnya foto bersama dimulai dari laki-laki untuk maju ke depan. Anak-anak. Untuk siswa ya, untuk siswa. Ya saya. Ayo, laki-laki. Semua untuk siswa laki. Sama guru. Tuh bareng ayo. Cowok lampu laki-laki. Wah, nah. Untuk adik-adik laki-laki, silakan maju untuk foto bersama deh.
Nah, ngono. Saya. Bebas. Yang belum, nyusul. Ya, belakang. Alhamdulillah, serangkaian acara ini telah berakhir. Sebelum acara ditutup, acara selanjutnya adalah closing statement dari pembicara. Kepada Ustadz Ismail, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Closing statement ini kita akhiri dengan doa Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami, dosa bapak ibu kami, dosa saudara-saudari kami, muslimin muslimat yang masih hidup ataupun yang telah mati. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berilah keberkahan dalam hidup kami, kemanfaatan dalam ilmu kami, keberkahan dalam usia kami, keberkahan dalam harta kami, keturunan yang solih-solihah yang selalu taat kepadamu hingga akhir kiamat. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jauhkan kami dari segala mara bahaya. Ya Allah, jauhkan kami dan keluarga kami dari segala mara bahaya. Ya Allah, sehingga kami bisa terselamatkan untuk selalu taat kepada-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, hati kami terlalu banyak terisi dunia, ya Allah, sehingga hati kami tidak ingat terhadap diri-Mu, ya Allah. Maka dari itu, ya Allah, di hari ini, ya Allah, tancapkan nama-Mu di dalam dada kami, ya Allah, di dalam kalbu kami, ya Allah, sehingga nanti saat kami meninggal, ya Allah, sebutan nama-Mu selalu terpancar di dalam kalbu kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami belum pernah melihat wajah-Nya dan menatap wajah-Nya, ya Allah. Maka dari itu, ya Allah, nanti di akhirat, ya Allah, jangan halangi pertemuan kami dengan-Nya, ya Allah, ya Allah. Pertemukan kami dengan-Nya, ya Allah, ya Allah, dan izinkan kami semua mendapatkan syafaat-Nya, ya Allah, ya Allah. Izinkan kami mengucapkan salam kepada-Nya. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Sehingga hati kami sangat gembira bersama-sama menuju surga-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jangan Engkau masukkan kami ke dalam neraka-Mu, ya Allah. Sungguh kami tidak kuasa barang semenit, ya Allah. Sungguh kami tidak kuasa barang satu detik, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, amal kami sangat sedikit sekali, ya Allah, ya Rahman. Maksiat kami masih sangat banyak sekali, ya Allah, ya Rahman. Maka dari itu, ya Allah, cintakanlah hati kami untuk selalu melakukan taat kepada-Mu, ya Allah. Jauhkanlah kami dari berlaku maksiat, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa dakhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. If you found some mistake from my speech, I beg your pardon. Ihdina siratal mustaqim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang terakhir adalah penutup. Namun, sebelum kita tutup acara pada siang hari ini, kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Ustadz Ismail, Bapak Kepala Sekolah, dan Bapak Ibu Guru yang hadir pada acara pagi hari ini, serta teman-teman semua yang telah meluangkan waktu.